seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, nekat mencuri baju di sebuah toko pakaian. Aksinya ini terekam oleh kamera pengintai. Aksi pelaku ini diketahui saat petugas toko melihat pakaian dipajang pada boneka hilang. Karyawan toko lantas mengecek kamera CCTV untuk mencari pelaku pencurian. Mereka kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Kanigoro. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mengambil baju di toko sudah 2 kali. Baju-baju tersebut tidak dijualnya, hanya dipakai sendiri untuk bergaya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 junto pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.